Hai guys, kali ini aku lagi dapat kesempatan untuk mencoba Honda City yang Sensing. Yuk kita coba yuk. Tadi teman saya udah nyoba untuk Honda Sensing. Kali ini saya mau mencoba pedasisnya seperti apa ya. Masih seperti kayak Honda aja sepangka. Saya orang pribumi asli dengan tinggi 156 cm. Untuk menggunakan pedal shift ini, kita harus merubah transmisi ini dari D ke S. Gunanya apa? Gunanya kalau transmisi D itu kita kecepatan untuk giginya itu dia akan secara otomatis berubah dengan sendiri, tapi kalau di S ini kita akan dikunci, tidak bisa berubah untuk gigi 1, 2, 3 yang mengatur adalah kita. Nah, kegunaan dari pedal shift kita coba ya. Tapi tidak kalah dengan tenaganya.